Mimpi timnas Indonesia untuk bermain di babak 16 besar Piala Asia tahun 2023 menjadi kenyataan, guys. Ini terjadi setelah Kirgistan berhasil menahan imbang Oman dengan skor 1-1. Oman unggul pada menit ke-8 lewat gol Muhsen Ghassani. Dan Kirgistan baru bisa membalasnya pada menit ke-80 lewat gol Joel Kojo. Ini merupakan sejarah bagi negara kita karena kita sudah mengikutinya sebanyak 4 kali namun tidak pernah menyentuh babak 16 besar. Dengan kelolosan ini, lawan timnas Indonesia sudah terkonfirmasi di babak 16 besar, yaitu lawan Australia pada tanggal 28 Januari tahun 2024. Semoga bisa juara dunia ya guys ya.